Video terpotong, ada yang nelpon. Oh, sheng. Lanjut bro, lanjut. Aduh. Oke. Turun bro, angkat sedikit, gitu dia. Oke lah, segitu aja ya. Oke, saya belum jawab-jawab. Hari Kamis tanggal 16 Juli ya 2020 di tokonya Sunanar Ceprut. Saya ngetes unitnya Predator Tactical ya. Chamber monolith, trigger match, tabung jenong, larasnya seamless cerat. Kemarin kan gak ada larasnya tuh, saya ganti larasnya pakai seamless produk saya. Bawaan bengkelnya jelek tuh, jadi saya ganti. Oke. Kita shoot unitnya ya. Kita buka HP-nya. Ini dia bro unitnya. Predator Tactical. Angin ada di berapa ini ya? 2000 kurang lah. Cukup irit, saya habis nyekip banyak gitu. Saya nggak pakai mounting ya. Nah, soalnya ketinggian, gak enak. Pakainya gak enak. Oke, harganya 4 juta 350 plus perlengkapan tas, tali, peredam, magazin ya, belum ongkir. Oke, saya pakai mimis JBS seperti biasa bro. Kita shoot targetnya, target ada di jarak 41 meter. Saya ngukurnya pakai ring finder bro, JBS itu bro.